Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Lian. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Western Monastery ataupun di biara yang berada di daerah Junwon ya teman-teman. Ini dia, tadi aku naik minibus ataupun siupa dari Junwon Chungon Road ya, nomor 81. Dan senang banget dari sini, pemandangannya tuh indah banget ya teman-teman. Langitnya juga lagi cerah banget untuk hari ini. Jadi aku tuh excited banget jalan-jalan ke sini. Tapi aku tuh salah jalan ya, ini lewat belakang. Dan alhasil sudah sampai sana tuh kita gak boleh masuk, karena ini adalah temple privat ataupun pribadi ya teman-teman. Jadi ya aku cuman jalan-jalan di sekitarnya aja, cuman view-nya tuh bagus banget di sini, dan suasananya juga tidak ramai seperti di perdesaan ya. Seperti di film-film Korea ya teman-teman, pemandangannya, view-view-nya keren banget. Ini tuh kali pertamanya aku kesini karena penasaran banget. Lihat di Google tuh cantik banget temple-nya. Tapi aku nggak tahu kalau itu tuh temple privat ataupun mungkin khusus sembayangan orang yang sudah meninggal gitu atau gimana ya, aku kurang paham. Tapi udah nggak penasaran lagi ya karena udah sampai kesini dan view-nya asli keren banget. Aku masih penasaran dan jalan terus untuk menelusuri perjalanan yang ada di sini ya teman-teman, karena kelihatannya tuh bagus banget dan berharap bisa masuk dari sebelah sini ya. Ada pintu masuknya untuk ke temple. Tapi kita jalan sampai mentok itu juga enggak ada pintu masuk dari sebelah sini ya teman-teman. Dan dari sini juga udah kelihatan temple-nya. Seperti ini, atasnya tuh gunung, keren banget, asli, bikin sejuk. Jadi kita cuman bisa menikmati pemandangan temple dari luar ya teman-teman, kita nggak bisa masuk karena tadi saya udah coba untuk masuk tapi security-nya bilang nggak boleh ya teman-teman. Nanti juga aku bakal kasih tunjuk ke kalian depannya seperti apa, tapi udah dari depan aku udah nggak videoin karena memang nggak boleh ya teman-teman. Pintu masuknya tuh ada di sebelah sana. Dan ini aku dari atas ya teman-teman, dari belakangnya. Ini tuh temple-nya besar banget dan menurut aku bagus ya. Tapi ini mungkin tuh temple-nya orang kaya gitu guys, karena mobilnya juga mewah-mewah semua yang ada di dalam di dalam temple itu. Di sini aku jalan sampai sana mentok, itu nggak ada pintu masuknya ya, di pagar seperti ini kayak di film-film Korea. Siapa sih yang suka nontonin film Korea pasti tahu deh kayak gini, keren banget asli. Nah ini aku udah jalan di depannya ya, pintu masuknya. Terus di sini juga aku udah mencoba masuk ke dalam sana tapi security-nya bilang nggak boleh. Jadi sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman, dan informasinya semoga membantu. Maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.